Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik kan? Ya pasti, jumpa lagi. Kalau minggu lalu anak-anak sudah mengenal keluarga inti, sekarang kita juga akan mengenal bagian dari keluarga kita loh, Miss Reni. Oh, siapa itu Miss Citra? Nah, mereka itu adalah orang tua dari mama dan papa kita yang biasa disebut kakek dan nenek. Nah, mama mempunyai orang tua sendiri. Papa juga mempunyai orang tua sendiri. Untuk kegiatan hari ini, kita akan membuat pohon keluarga. Seperti apa Miss Rini pohon keluarga? Yuk, kita lihat yuk Miss Citra. Let's go! Oke, anak-anak, ini adalah pohon keluarga yang sudah dibagikan dari sekolah. Nah, cara mengerjakannya adalah, yang pertama, anak-anak nanti dibantu oleh mama membuka plastik yang sudah tertempel di pohon keluarganya. Nanti di dalamnya akan ada potongan kecil-kecil. Nih, isinya adalah kakek, kemudian nenek, kakek lagi, nenek lagi. Oke, yang pertama kita pasang ya di lingkaran pertama, yaitu kakek. Kita pilih yang kakek, lalu kita tempel. Nah, selanjutnya kita pilih yang nenek, lalu kita tempel. Lagi kita pilih yang kakek, kita pilih yang kakek, kita tempelkan. Yang terakhir nenek. Ini gambar nenek, kita tempelkan. Selesai deh.